الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد صدر قسيمان كتاب kita melanjutkan kajian صحيح الترغيب والترهيب. انتمسق في حديث رقم 89. <applause> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب مُبَلَّغٍ او عام سَامِعٍ رواه ابو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه الى انه قال رحم الله امراء وقال الترمذي حديث حسن صحيح بلي <سؤال> عبد الله بن <مردعًا> مسؤول <صحيح> الله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبنا نظر الله امراء اطا الخطابي بركاته كنقول الامام ابن المنذر هي المنذري الحفظ المنذري معناه الدعاء له بالنظاره وهي النعمه والبهجه والحسن فيكون تقديره جمله الله وزينه مقناه kata nadhara artinya yaitu mendoakan supaya diberikan nadhara apa itu nadhara itu kenikmatan, kebahagiaan dan kebagusan ya, sehingga maknanya adalah artinya semoga Allah membaguskannya dan menghiasinya ya. dan nudoro itu kata Ibn Qayyim rahimahullah biasanya adanya di wajah ya kebahagiaan wajah yang terlihat karena efek daripada kebahagiaan yang ada di hati karena orang yang gembira akan terlihat di wajahnya itu nah ketika kegembiraan itu terlihat di wajah maka itulah disebut dengan nubroh ya maka nubroh Allahum semoga Allah membaguskan wajah seorang hamba semoga Allah menghiasinya Ya, menghiasi seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faballaghahu lalu ia menyampaikannya kama sami'ahu seperti yang ia dengar. Ya, tidak artinya tidak menambah, tidak mengurangi. Pas dengan apa yang ia dengar. Farubba muballaghin aw amin sami'in. Berapa banyak kata beliau orang yang disampaikan hadis kepadanya ternyata lebih faham daripada orang yang mendengar langsung. Nikruf Abu Daud dan Tirmidhi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan Ibnu Hibban menyebutkan dengan lafad, Rahimallahum ra'a, semoga Allah merahmati seseorang. Dan Al-Imam Tirmidhi berkata hadis ini hasanun sahih. Perhatikanlah hadis ini, akhi. Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah memberikan cahaya, memberikan baja nubroh, ya, menghiasi wajah dan seseorang yang bagaimana? Siapa yang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang mendengarkan dari kami sesuatu, yaitu hadis. Ini subhanallah akhi Keutamaan besar mempelajari hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sampai-sampai Rasulullah SAW, ia mendoakan orang yang mempelajari hadis itu, ya dengan ya nubarah, kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang ada di hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiaskan dia. Masya Allah, subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, 'Nubarahlah, umrah.' semoga Allah memberikan cahaya atau memberikan nudrah kepada wajah seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu mendengar ya karena sesungguhnya mendengar ya akhi adalah merupakan awal ilmu dalam dalam lafaz yang lain disebutkan nadzarallahu ra'an sami'a min sami'a maqalati semoga Allah memberikan nudrah kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku kata Rasulullah SAW. lalu ia memah berusaha memahaminya lalu ia menghafalkannya lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar Subhanallah. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini seakan ingin memberikan kepada kita yang pertama, ya faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari lafaz ini bahwa kita belajar hadis itu harus talaki harus belajar langsung mendengar dari mulut syekh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semoga Allah memberikan nudrah menghiasi seseorang yang mendengarkan dari kami mendengar langsung berarti ilmu itu harus didengar ya harus langsung kita talaki kepada guru bukan otodidak ya jadi ilmu itu harus kita dengar dari mulut para para ulama kita ambil langsung dari para guru yang masya allah telah kokoh keilmuannya bukan sebatas otodidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya mereka belajar ilmu hanya sebatas dengan otodidak saja padahal para ulama mencela ya orang-orang yang belajar ilmunya sebatas otodidak kenapa karena itu tidak sesuai dengan sunnah rasul saw yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya talaki langsung kepada para ulama. Ya, maka Nabi mengatakan semoga Allah memberikan nudroh kepada orang yang mendengar sabdaku yang benar benang mendengar ya dari kami sesuatu. Berarti ini faedah yang pertama bahwa ilmu itu ya harus kita ambil dari mulut para ulama. Talaki ilmu hadis juga harus duduk dengan di majelis para ulama Ya, untuk kita mendengarkan bagaimana syarahnya yang benar, syarahnya yang sahih, ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari lafadz ini dan lafadz yang saya saya bawakan tadi, bahwa seorang yang menuntut ilmu di awal menuntut ilmu hendaklah dia lebih lebih pandai mendengar, jangan lebih pandai berbicara atau lebih pandai Ya, masih komentar. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ya, banyak orang-orang yang mengaku dirinya penuntut ilmu, tapi ternyata lebih pandai dia berbicara, lebih pandai komentar dibandingkan dia mendengar ilmu. Ya. Akhirnya dia tidak punya adab terhadap para ulama. Bahkan dia melecehkan para ulama. Hanya karena tidak sesuai dengan pendapat ya dirinya sendiri padahal pendapatnya berdasarkan kepada ilmunya yang dangkal, ya. dan orang-orang yang ilmunya dangkal biasanya pendapatnya udah dasarnya adalah perasaan dan semangat saja. sedangkan para ulama berbicara dengan keilmuan, ya bukan sebatas dengan semangat dan perasaan. berapa banyak di zaman sekarang para pemuda meremehkan para ulama yang besar yang mereka masya Allah sudah sangat kuat keilmuannya. Ya, ada yang meremehkan Syekh Al Bani, Syekh Bin Bas dan para ulama yang masya Allah mereka sudah mempelajari hadis ya puluhan tahun dan mereka sudah hafal ya puluhan ribu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya seperti Syekh Bin Bas hafal Kutubus Sitta. Ya, lalu kemudian ada seorang pemuda yang sedang semangat semangatnya, ya baru belajar beberapa kitab, ya karena kemudian pendapat syekhnya, syekh bin Bas atau yang tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan semangatnya yang sedang menggelora, akhirnya mereka dia meremehkannya, bahkan menganggap Nah, ini bukan ulama, bahkan menuduh ini ulama penjilat dan yang lainnya seperti yang kita saksikan di zaman sekarang. Iya, makanya ya akhi ini semua akibat daripada tidak tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di awal menuntut ilmu hendaklah lebih pandai mendengar. Kenali siapa ulama yang sesungguhnya akhi. Ya, itu yang kita benar-benar dengar keilmuannya. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang diulamakan tapi hakikatnya bukanlah para ulama. Ya, tapi hanya sebatas orang-orang yang pandai berretorika, betapa banyak di zaman sekarang penceramah pandai-pandai orang-orang yang pandai bicara, tapi sebetulnya hakikatnya dia tidak di atas keilmuan. Maka saat itulah ya akhi, ya seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis ini. Semoga Allah memberikan nubroh yaitu kebahagiaan, cahaya, kegembiraan pada seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu dengarkan dulu hadis-hadis Nabi Wasallam dengarkan ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW alaihi wasallam fawaaha lalu ia betul-betul memahaminya pahami dulu pahami dulu ya setelah dia pahami wa kata Rasulullah SAW yaitu dia hafalkan dia kuasai betul baru kemudian tahap terakhir apa menyampaikan kama sami'ahu lalu ia sampaikan ia seperti apa yang ia dengar berarti tahap penyampaian itu nanti setelah dia dengar, dia pahami, dia kuasai baru kemudian dia sampaikan tidak seperti di zaman sekarang ya belum dia kuasai, belum dia pelajari ambil hadis pahami sendiri, tafsirkan sendiri dengan otaknya. Lalu kemudian langsung dia sampaikan hanya berdasarkan sebuah hadis balighu wa anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Padahal yang dimaksud dan dengan hadis tersebut adalah ayat atau hadis yang sudah benar-benar kita pelajari, kita pahami dan betul-betul kita sudah kuasai, Iya. Oleh karena itulah kita tidak mungkin mempelajari hadis secara mendetail. Iya, karena untuk mempelajari satu hadis kita harus yang pertama memahami pertama hadis ini sahih apa enggak. Sementara Anda yang tidak pernah belajar ilmu hadis, bagaimana Anda akan mempelajari membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Tidak bisa. Setelah kita pastikan hadis ini sahih, oh sahih alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan, akhi? <tuh> Maka kita kumpulkan semua hadis-hadis yang berbicara dengan satu, 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 pembicaraan dengan hadis yang sedang kita bahas itu. Sebagaimana Imam Syu'bah berkata, Al-bab lam yujma' lam, lam yatabayan muradu. Ya hadis itu kalau tidak dikumpulkan jalan-jalan dan lafad-lafadnya kata beliau ya maka itu tidak akan jelas kepada kita makna hadis tersebut apa yang diinginkan oleh hadis ini kita belum belum paham berarti ya tugas kedua setelah kita memahami apa melihat hadis ini sahih kita harus berusaha ya karena untuk mengetahui kesahihan hadis saja harus mengumpulkan semua jalan-jalan dan lafad-lafadnya Ya, ketika kita kumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dan lafat-lafat hadis tersebut, maka akan tampaklah akah apakah hadis ini sahih atau tidak, atau hadis ini ada padanya cacat atau tidak. Bagaimana dengan lafadnya? Apakah lafad ini ada saling bertabrakan atau tidak? Iya, saling meniadakan atau tidak kalau ternyata bertabrakan. Iya, kalau ternyata bertabrakan ada hadis yang saling bertabrakan dalam lafadnya bagaimana kalau dua-duanya ternyata sahih misalnya bagaimana mengkompromikannya nah itu subhanallah ya akhal islam lalu kemudian kita berusaha untuk memahami makna-makna hadis tersebut dan ini membutuhkan kepada ilmu ilmu fiqih ya ilmu usul fiqih kita berusaha untuk memahami makna hadis ini dari lafaz-lafaznya karena bahasa Arab itu lafaznya luar biasa Apakah lafaznya ini berbentuk mujmal ya atau mubayyan? Lafaznya ini apakah berbentuk umum atau khusus? Lafaznya ini berbentuk mutlak atau muqayyad? Ya, lafaznya ini berbentuk perintah atau larangan? Kalau tanya perintah ada enggak dari lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah? Untuk bisa dipahami bahwa makna perintah ini hukumnya bukan wajib misalnya, atau hukumnya sunnah misalnya. Berarti akhi ya untuk mempelajari sebuah hadis, untuk mempelajari satu hadis ini saja, kita harus masya Allah, ya, harus membuka banyak kitab masya Allah untuk betul-betul mendalami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang awam yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak bisa baca kitab para ulama, ya bagaimana dia menafsir menafsirkan coba ya sebuah hadis. Yang musibahnya di zaman sekarang kita lihat orang yang tidak bisa bahasa Arab, ya main tafsirkan hadis seenaknya saja. Ya. Maka ya akal Islam. Rasulullah SAW di sini mengatakan bahwasanya semoga Allah memberikan Nudrah membaguskan atau memberikan kegembiraan kepada seseorang yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Ini menunjukkan bahwa seorang orang yang menyampaikan hadis tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Ya, atas dasar itulah para ulama berbeda pendapat mengenai periwayatan hadis secara makna, boleh tidak? Boleh tidak meriwayatkan hadis secara makna? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dasarnya hadis ini. Dan ini madhabnya Imam Muslim dari kalangan sahabat adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardhah. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Berarti ketika dia menyampaikan hadis ya harus betul-betul dia hafalnya itu ngelotok dulu tuh. Setelah dihafalkan betul dia sampaikan tanpa mengurangi tanpa ya apa namanya, melebihkan apalagi melebihkan sebab kalau melebihkan melebihi dari sabda Nabi SAW berarti dia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW ya terkadang ada orang yang menyampaikan hadis lalu ia tambah-tambahi maka tambahannya ini yang akan menyebabkan ia disediakan tempat duduk di neraka Rasulullah SAW dan menkazab alaiya amida maka ada nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka atas dasar hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat dan pendapat jumhur boleh meriwayatkan hadis secara makna namun dengan syarat. Apa itu? an yakuna bima bima yuhilu bihil ma'ani? betul betul paham bahasa Arab Apa apabila ia itu? Apa mengubah dengan kata kalimat lain kata lain itu? tidak merubah makna ya berarti syarat orang yang ingin meriwayatkan hadis secara makna dia betul-betul fakih dalam bahasa Arab, paham betul tentang bahasa Arab dimana ketika dia meriwayatkan secara makna tidak berakibat kepada perubahan makna terkadang ya, ada orang yang tidak paham bahasa Arab, atau bahasa Arabnya setengah-setengah, atau belum dalam ketika ia mengganti dengan lafad yang lain mengakibatkan perubahan makna yang akibatnya akhirnya apa bisa berubah dalam hukum loh Ya, bisa berubah dalam hukumnya maka dari itulah hati-hati bagi kita yang ya yang bahasa Arabnya masih setengah atau masih kurang dalam ya yang lebih baik jangan meriwayatkan hadis secara makna apalagi yang nggak bisa bahasa Arab ya terkadang ada sebagian orang awam mengatakan begini ya ada sebuah hadis yang maknanya begini kita katakan ya akhi ya kalau kamu bawakan hadis secara makna penuhi syarat yang telah disebutkan oleh para ulama dalam hadis ya kalau kamu tidak hafal ya udah kamu cari dulu referensinya di mana kamu dapatkan itu lalu bawakan dari referensi yang kamu lihat itu bawakan sesuai dengan teksnya jangan sampai kamu ya kemudian meriwayatkan hadis secara makna, kemudian terjadi perubahan yang luar biasa dalam hadis tersebut. Berakibat fatal, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yanku. Ya. Nah, dari itulah saudaraku sekalian, azan ya Allah. Boleh nggak kita membawakan hadis secara secara terjemahnya saja? Nah, itu membawakan hadis secara terjemah sebetulnya juga termasuk meriwayatkan hadis secara makna. Ya, maka disyaratkan orang yang membawakan hadis secara terjemah dia sudah betul-betul paham -betul, betul tentang hadis tersebut dan lafad-lafad yang ya betul-betul memang sama atau persis setidaknya dan tidak mengubah makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab ini sangat berbahaya karena akibatnya kita termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka Nabi mengatakan kama sami'ahu. Lalu ia sampaikan seperti yang ia dengar. Enggak berubah. Maka dari itulah dari sinilah para ulama kemudian menilai kesikohan para perawi. Ada perawi-perawi yang kalau dia membawakan hadis kok ya periwayatannya beda ini. Ada perubahan di akhir hayatnya. Ya, banyak meriwayatkan terjadi banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis ya, maka perawi-perawi seperti ini dikategorikan oleh para ulama sesuai dengan tingkat kesalahannya kalau di tingkat kesalahannya sedikit dibandingkan dengan benarnya maka ia masih dianggap fiqah karena tidak ada seorang perawi fiqah pun yang lepas dari kesalahan selama kesalahannya itu hanya sedikit saja dibandingkan dengan banyaknya periwayatan dia maka itu tidak berpengaruh. Tapi kalau kesalahannya dengan ke, sisi benarnya seimbang, tidak diketahui mana benar mana salahnya ini, maka ini yang disebut oleh Ibnu Ibn Hajar dalam kitab Taqribut Ta'dib dengan istilah sayyul Hifab, Itu buruk hafalan. Ibnu Hajar mengatakan, ya, sayyul hifdh itu adalah malam yatarajjah janibu sawabi ala janibi khata'i yaitu sisi benar tidak bisa mengalahkan sisi salah artinya sama-sama kuat ini sehingga menimbulkan keraguan ini perawi yang disebut dengan sayyul buruk hafalan tapi kalau ternyata salahnya lebih banyak dibandingkan dengan benarnya ini jelas Ya tertolak hadisnya. Sebut dengan fahishul ghalat Ya, kebanyak terlalu banyak kesalahannya, maka biasanya dia masuk dalam kategori perawi yang sangat lemah, tidak bisa diterima, tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan hadisnya. Ya, nah itu mereka melakukan seperti ini dasarnya hadis ini kama ahu. Ia sampaikan persis dengan apa yang ia dengar Ya Makanya para ulama hadis terdahulu Masya Allah ya akhi Ya Kalau mereka Kalau mereka meriwetkan dengan hafalan Harus betul-betul pas Ya kalau mereka merewetkan dari kitab, maka kitabnya ini harus benar-benar terpelihara dari kesalahan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dimasuki ya ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda sami'in. Berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya hadis ternyata ia lebih faham daripada yang mendengarnya langsung ini menunjukkan akhi bahwa kefakihan dan pemahaman itu bertingkat-tingkatnya. Ada orang yang dia, masya Allah, mendengar satu hadis, dia bisa mengeluarkan ratusan faidah dari hadis tersebut. Yes. Contoh misalnya Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, beliau itu fakih luar biasa. Abu Hanifah juga dia ya, terkenal akan kefakihannya. Imam Malik terkenal akan kefakihannya. Imam Lais bin Sa'ad al-Misri beliau juga termasuk ya para fuqaha yang sangat faqih Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah beliau juga termasuk fuqaha yang sangat faqih ya ada lagi yang mereka hanya bisa menghafal hadis namun kurang mampu untuk memahami dan kurang mampu untuk mengeluarkan dan istimbat dari hadis tersebut Ya. maka ya akhan islam ini hadis menunjukkan ya bahwa pemahaman seseorang terhadap hadis itu bertingkat-tingkat dan ini memberikan kepada kita faidah agar kita semangat dalam memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian kita masuk hadis yang ke-90 mirip wan Wa zaid ibn sabitin qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul نظر الله امرأ سمع من حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي bitaqdimin wa ta'khir Dari Zaid bin Thabit ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda semoga Allah memberikan nuzrah kegembiraan kebahagiaan kenikmatan ya hiasan kepada seseorang yang mendengarkan dari kami hadis lalu ia menyampaikan kepada orang lain berapa banyak orang yang membawa ilmu kata Rasulullah ia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dan berapa banyak orang yang membawa ilmu, ternyata ia tidak faqih, tidak faham ilmu yang ia bawa itu. Ya. sini Nabi memberikan isyarat yang sudah kita sebutkan tadi. Wah manusia dalam dalam masalah ilmu itu ternyata bertingkat-tingkat akhir pemahamannya, subhanallah. Ya. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga ya, untuk menjadi orang yang faqih, orang yang betul-betul paham -betul tentang ilmu yang kita bawa ini. Ada orang hafal Quran, tapi nggak paham apa yang dihafalkan. Maka ini sama, jadi masuk dalam hadis Nabi ini. Berapa banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia nggak paham. Ya, seperti orang yang ngapalin Quran aja. Ya, dan, dan berapa banyaknya di zaman sekarang orang-orang seperti itu. Ya, pesantren-pesantren tahfidz Al-Qur'an hanya mengandalkan sebatas hafal aja. Tapi tidak paham maknanya. Ya. Berapa banyak orang yang Masya Allah sibuk ngapalin hadis Masya Allah Tapi dia tidak paham hadis yang ia hafalkan Maka ini bagus Betul dia dapat pahala Masya Allah dari menghafalkannya Tapi lebih bagusnya lagi Dia bukan hanya menghafal Tapi dia juga memahami betul ya apa yang ia telah hafal tersebut. <tuh> ya. Kemudian Rasul s.a.w. salasun. La yaghillu qalbu muslim. Tiga perkara yang menjadikan hati seorang muslim tidak akan dengki. Ya. Demikian ya. Dengan la yaghillu atau ya dengan domah la yughillu atau la yughallu maka kalau dengan fatah la yaghillu itu artinya dengki adapun dengan domah maka itu artinya khianat ya dua-dua makna ini yang disebutkan dalam kitab al-kawabi al-kawakib ad-darari Al yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani di sini dalam footnote-nya jadi maknanya tiga perkara yang tidak akan membuat hati seseorang itu dengki atau berkhianat. Apa tiga perkara itu? Yang pertama ikhlasul amalilillah mengikhlaskan amal karena Allah. Maka orang yang mengikhlaskan amalnya akhirnya dia tidak akan dengki. Dia nggak akan dengki kepada orang lain. Kenapa ikhlas hatinya? Makanya orang yang dengki itu karena kurangnya keikhlasan. Ya kalau dia ikhlas karena mengharapkan wajah Allah semata, dia tidak akan pernah kena tertengah terkena gedengki. Demikian pula orang yang ikhlas, dia tidak akan berkhianat. Orang yang bekerjanya ikhlas mengharapkan karena karena Allah, dia tidak akan berani berkhianat. Karena yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, kata Rasulullah, "Wa munasahatu amri." memberikan nasihat kepada wulatul amri para penguasa. Apa maksudnya nasihat kepada para penguasa ditafsirkan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Yaitu yang pertama yaitu menaati dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam maksiat kita tidak boleh taat. Karena Rasulullah sabda la fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk ya untuk memaksiati khaliq. Yang kedua sabar menghadapi kezaliman mereka. Sebagaimana Rasulullah menyuruh demikian dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Sebagaimana Rasulullah menyuruh fasbiru sabarlah. Yang menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Ya, namun sabar bukan berarti kita tidak 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 kita diam saja tidak tapi kita berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik jika kita mampu jadi antara makna nasihat kepada penguasa akhi yaitu meluruskan kesalahannya dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang bagus bukan kemudian berkuar-kuar di hadapan manusia malah memprovokasi ya malah bikin kericuhan ya tidak tidak seperti itu cara yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Wasallam tempuh jalur-jalur yang bagus sampaikan kepada pihak-pihak yang yang mereka punya kekuatan untuk bisa memberikan nasihat kepada penguasa, ya, adapun kemudian membuat memicu kericuhan, memancing ya kerusuhan dan yang lainnya ini bukanlah ya nasihat terhadap ulatul amri, tapi hakikatnya itu adalah para para fitnah para ahli fitnah, ya, akal Islam beda nasihat terhadap ulatul amri dengan memicu fitnah dan memicu kerusuhan jauh berbeda jangan dipahami menasihati yang memberikan nasihat kepada para penguasa itu dengan cara hal yang bisa memicu kerusuhan tidak ya waluzumul jamaah dan berpegang kepada al jamaah al jamaah yang ditafsirkan oleh rasulullah saw adalah rasulullah dan para sahabatnya ya man Karena doa mereka apa namanya? meliputi orang-orang yang ada di belakang mereka. Ini ya, karena maksudnya ketika kita berpegang kepada al-jamaah dan al-jamaah yang dimaksud di sini jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini ya, ketika kita berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada penguasa dan tidak memicu kerusuhan, tidak memberikan provokasi, tetap menjaga keamanan dan kedamaian. Ya, sambil kita mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan cara yang terbaik kita dakwahi mereka dengan cara baik sesuai dengan kemampuan. Maka itu akan ya tuhitu min wara man Meliputi orang-orang yang ada di belakang mereka itu rakyat-rakyatnya. Ya. Makanya ya akhi Islam itu sangat memperhatikan sekali ya kemaslahatan yang terbesar bukan hanya sebatas rasa marah, rasa kesal, rasa geram ya ketika melihat kezaliman penguasa dan ya apa penyimpangan penguasa. Naam kita marah betul ketika penguasa itu ya, melakukan kemaksiatan atau melegalkan maksiat atau yang lainnya. Tapi tetap kita berusaha jangan sampai ya malah menimbulkan kerusuhan. Ya, malah menimbulkan apa melakukan provokasi dan yang lainnya yang menyebabkan akhirnya kedamaian hilang yang muncul yang ada adalah fitnah dan kerusuhan kekacauan dan yang lainnya kalau Rasulullah bersabda wa dunia niatah siapa yang dunia itu niat dia yang terbesar artinya orang niatnya pengen dunia 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 Allah alaihi amrah Allah akan cerai beraikan urusannya Artinya dia tidak akan punya kekokohan dalam berpegang kepada agama ya Ya. Sebab orang yang niatnya hanya dunia-dunia, dia tidak bisa istiqamah dalam agama. Dia tidak akan punya kesabaran untuk menaati Allah. Ya, sahih. Allah akan cerai beraikan urusannya itu. Ya ainahi dan Allah akan jadikan kefakiran di matanya. Artinya dia tidak pernah puas. Selalu merasa dirinya kurang, kurang, kurang. Padahal duitnya udah sabrek-abrek. Tapi karena dunia, niatnya, karena apa niat di hatinya hanya dunia saja. Yang terbesar di hatinya dunia. Maka Rasulullah mengabarkan Allah akan jadikan hatinya itu tidak pernah ya apa, puas. Selalu merasa fakir walam yati mina dunya illa dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang dituliskan saja. Subhanallah. Ada orang yang niat terbesarnya dunia sampai-sampai beramal soleh pun niat terbesarnya dunia. Sudahlah Allah ceraberkan urusannya. Allah pun tidak memberikan pahala padanya. Allah pun jadikan kefakiran di hatinya, sudah begitu dunia tidak akan mendatangi kecuali sesuai yang Allah takdirkan saja untuknya. Subhanallah. Sebaliknya kata Rasulullah. Wa man til akhirah siapa yang niat terbesar di akhirat. Niat dia akhirat sudah. Yang dia harapkan adalah wajah Allah semata dan kehidupan akhirat. Jama Allahu amrah, Allah akan kumpulkan urusannya artinya Allah akan berikan kekuatan padanya untuk senantiasa istiqomah dalam agama dalam menjalankan perintah Allah di dalam ya segala sesuatunya Allah berikan kepada dia kesabaran ketabahan kekuatan dia tidak mudah cepat putus asa dia menjadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh ya dalam melaksanakan baik urusan dunia maupun apalagi akhiratnya makanya orang yang niat terbesarnya akhirat dia terlihat di ya, akhir dia kokoh dalam segala macam perkara Ya, dia tabah menghadapi ujian dan cobaan Sabar di dalam menaati Allah Jalla wa'ala Kenapa? Karena Allah telah kumpulkan kekuatannya itu Kenapa? Karena akibat niatnya tersebut Dia ya, niatnya mengharapkan akhirat semata Dia tidak mudah diombang ambing oleh cer cercaan manusia Dia tidak mudah diombang ambing oleh syubuhat dan syahwat Ya kenapa? Karena dia hanya mengharapkan kehidupan akhirat saja Subhanallah وَجَعَلَ غِنَاهُ fi قَلْبِهِ yang kedua kata Rasulullah Allah akan jadikan kekayaan di hatinya artinya orang yang mengharapkan akhirat saja dengan sedikitnya dunia pun dia sudah merasa cukup Masya Allah sehingga dia punya kekayaan hati kekayaan yang tidak dimiliki oleh para pemilik dunia yaitu kekayaan hati Wallahi ya akhi manusia terkaya di dunia itu hakikatnya adalah orang yang paling kaya hatinya orang yang paling puas ma, ya dengan apa yang Allah berikan kepadanya orang yang selalu ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya subhanallah makanya Imam Syafi'i berkata idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa kalau kamu memiliki hati yang penuh qanaah ya maka kamu dengan raja-raja dunia itu sama, set setara, subhanallah. Ya. Ini akibat daripada apa? Karena dia hanya mengharapkan akhirat. Dia tidak mengharapkan dunia. Dia menganggap dunia ini, dia ya akan hanya akan memperberat hisap saja. Walaupun dia memiliki dunia, tapi kalau niat dia hanya akhirat, maka harta dunia itu betul-betul bermanfaat. Ya harta dunia itu betul-betul dia gunakan untuk di jalan Allah Jalla waala dia tidak diikat oleh kepelitan rasa pelit yang melilit ya wa dunia sudah begitu dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya ya subhanallah inilah akhir selama ini kita niat terbesar kita selama ini apa keinginan terbesar kita apa? Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah wala taj'alid dunya akbaru Ya Allah jangan engkau jadikan dunia keinginan kami yang terbesar ya Allah. Jangan jadikan akhirat keinginan kita yang terbesar ya akhi. Wallahi kita di dunia hanya sementara. Kita semua akan meninggal dan hakikat kehidupan nanti adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan selama-lamanya yang tak pernah ada putus-putusnya wabillahi taufik. Nah. Insyaallah Allah, uh, syukran jazakal khair kepada yang sudah membacakan dan menjelaskan dari beberapa hadis kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Uh, banyak faedah yang telah kita dapatkan yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita semua. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda. Yang pertama misalnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah yang berada di Bogor Ya Ustaz apakah Orang yang menyampaikan ilmu Tapi dia tidak dapat Mengambil faidah dari ilmu tersebut Artinya dia tidak dapat mengamalkannya Dan ternyata Yang mendengarkannya itu dapat Mengambil faidahnya dan mengamalkannya Apakah ini bisa jadi bumerang nanti di akhirat bagi yang menyampaikannya Ataukah dia tetap mendapatkan Pahala bagi yang menyampaikan ilmu, walaupun dia tidak sempat mengamalkannya. Apabila ilmu itu tidak diamalkan oleh pelakunya, maka telah ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Rasulullah SAW sabda, Al-Quran itu hujah laka. Artinya hujah yang akan menolong, menolong kamu nanti pada hari kiamat. Au Al alaika atau Alquran itu menjadi hujah alaika yang akan membinasakan kamu pada hari kiamat. Kapan Alquran menjadi hujah laka? Kata para ulama yaitu apabila kita dia mempelajarinya, dia memahaminya, dia mengamalkan dalam hidupnya. Kapan huj, hujah alaika yang akan membinasakan dia pada hari kiamat? menjerumuskan ia ke dalam neraka jahanam apabila ia tidak mentadaburinya tidak pula ia mengamalkannya. Ya. Bahkan Allah menceritakan tentang kisah orang yang diberikan padanya ayat-ayat Allah tapi dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Akibatnya apa? Ia pun terlepas dari ayat-ayat Allah dan ia diikuti oleh setan dan menjadi sesat.

Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dan kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami itu. Namun ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bermimpi dibawa oleh dua malaikat. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelentangkan dan dihancurkan kepala kepalanya. Rasulullah bertanya siapa itu? Ternyata dia adalah Orang yang mempelajari Al-Qur'an, dia sudah belajar Al-Qur'an, tapi ia ya, namaan, dia tidur darinya dan tidak mengamalkannya. Iya, dalam hadis surat Muslim bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang diadab di mana ususnya ter, ya terburai dan ia ya, kesakitan dan berputar-putar kata Rasulullah. SAW. Lalu kemudian para penduduk api neraka mendatanginya dan berkata, Malaka kaya fulan, alam takun ta'mur ta bil ma'ruf wa tanha'anil munkar. Kenapa kamu di sini, hai fulan? Bukankah dahulu kamu di dunia beramal ma'ruf nahi munkar? Kata orang itu, Bala, kuntu amurukum bil ma'ruf falam ahdi. Wa anha'kum anil munkar fa'ati. Ya, ya betul. Dahulu aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukan Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah ya tidak melakukannya. Aku malah melakukannya. Dan dalam riwayat yang dihasan oleh Syekh Al Bani ya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat ada orang yang mulutnya disobek dengan gunting-gunting api neraka. Rasulullah bertanya siapa dia? Kata Rasulullah SAW, huwa ula'i khutabau matik. Yaquluna ma la Ya mereka itu para penceramah ceramah-penceramah umatmu. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Dan betapa besar kemurkaan orang yang berucap tapi tidak diamalkan Allah berfirman kaburamatatan indallahi an taqulu ma ya. la taf'alun. Betapa besarnya kemurkaan Allah. Kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan. Maka usahakan, akhi. Setiap kali kita menyampaikan ilmu Kita berusaha mengamalkannya Usahakan ya. Jangan sampai kita menjadi lilin Yang menerangi manusia Banyak orang mendapat faedah dari kita Ternyata karena kita tidak mengamalkannya ya, Akhirnya kita terbakar Na'udzubillah Nasolallah salamat, wa Lalu apakah kita tidak mendapat pahala dari apa yang kita sampaikan? Dapat pahala. Tapi kita dosa yang kita dapatkan ketika tidak mengamalkan ilmu itu lebih berat di mata Allah Jalla wa'ala ya. maka dari itulah ya kalau ternyata ilmu tersebutlah perkara yang sifatnya haram maka wajib dia tinggalkan kalau ternyata itu sifatnya wajib maka dia ya wajib melaksanakannya tapi kalau itu sifatnya sunnah Nabi SAW ya maka dia usahakan untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuannya. a'lam. Nah, nah baik, syukran ya, Zaw, atas jawaban demikian untuk yang bertanya di layanan singkat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan banyak manusia yang tidak sempat duduk di majelis ilmu dengan para ustadz untuk talaki? Karena mungkin mereka berada di pelosok dan tidak ada ahli ilmu Apakah hanya duduk mendengarkan radio atau TV masuk dalam talak ya Allah Ta'ala berfirman yukalifullahu nafsan illa Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya Jika ia berada di pelosok sana Dan dia tidak mampu untuk keluar Karena ketidakmampuan harta Atau ketidakmampuan fisik atau transportasi yang sangat sulit, ya. Tapi dengan alhamdulillah, Allah mudahkan semudah-mudahkannya di zaman ini, ya. Alat-alat atau fasilitas untuk menuntut ilmu, seperti parabola, televisi, internet, ataupun yang lainnya, maka gunakanlah yang Allah mudahkan kepadanya. Dia itu karena Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan sementara ia mampunya hanya dengan ia ya, melalui parabola misalnya karena ia sulit untuk menjangkau ia ya, majelis-majelis talim yang sangat jauh karena ya minimnya bekal dan yang lainnya ya berarti gunakan yang mudah yang Allah mudahkan untukmu Allah berfirman fattakulillah mastafatum betakulah kamu kepada Allah semampu kamu ya Allah berfirman, Allah menginginkan kepada kamu kemudahan, maka yang mudah kamu bisa lakukan, dan kamu mampu untuk melakukannya segera lakukan. Kalau ternyata yang mudah, yang Allah mudahkan kepada kamu sekarang ini adalah yang melalui internet, melalui parabola, ya sudah, itu maksimalkan sudah. Tapi kalau ada kesempatan, kamu ada majlis talim yang diasuh oleh para asatidah yang kuat yang kuat ilmunya dan kuat akidah dan manhajnya maka segeralah datangi karena Allah itu wanimah Allah ya nah ya baik kondesel keratas jawaban demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya ada pertanyaan kembali ya saya di kampung kami mungkin hanya keluar kami, kami saja yang alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah dan tentunya di kampung banyak sekali acara-acara atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami berusaha ketika ada acara tersebut untuk tidak menghadirinya namun kadang hal tersebut kalah dengan rasa ketidakenakan kami karena kelemahan iman kami apakah ini merupakan dosa bagi kami karena kami kadang mengikuti acara-acara yang tidak ada sunnahnya dan mohon penjelasan Ustaz ah, tentunya ya memang berpegang di, dengan sunnah di zaman yang penuh fitnah seperti ini seperti yang Rasulullah kabarkan alpun al mutamasik bidini Kalqabit al jamr orang yang berpegang betul-betul dengan agamanya bagaikan memegang bara api berat panas sekali panas iya makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan ya bahwa orang yang berpegang kepada sunnah di saat terjadi ikhtilaf para ulama apa ikhtilaf kaum muslimin yang dakhtilafi ummati qalqabit alal jamar bagikan memegang bara api berat sekali payah ya harus siap dicemooh harus disiap dikucilkan tapi subhanallah rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira bahwa pahalanya sama dengan 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Bukan berarti kita lebih baik dari sahabat tidak. Tapi dalam ya dalam masalah itu ya kita mendapat pahala, -pahala 50 sahabat. Bayangkan luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ibadatun fil kahijratun ilai. Beribadah di masa fitnah, sama dengan hijrah kepadaku. Ya, memang masya Allah di zaman penuh fitnah berpegang kepada sunnah berat sekali akhir. sangat berat sekali. Ya, pantas ada Warqah bin Naufal ketika Khadijah membawa Rasulullah SAW yang waktu itu baru pertama kali diturunkan wahyu di gua Hira. Kemudian, Rasulullah menceritakan tentang beliau-beliau alami maka Warakah mengatakan lam yati rajulan illa tidak ada seorang pun yang membawa ajaran sama dengan yang kamu bawa hai Muhammad kecuali pasti akan dimusuhi manusia iya para nabi dicemooh, diusir disakiti demikian memang sudah sunnatullah akhi berpegang kepada ajaran tauhid ajaran para nabi, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berat sekali, terutama di akhir zaman. Kadang kita dituduh wabi, disebut radikal, ya atau dituduh teroris atau dituduh berbagai macam yang lainnya, bahkan mungkin ya disakiti atau misalnya ya dirusak namanya, ya dan yang lain-lainnya. Tapi subhanallah pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mendoakan kepada antum. Semoga Allah memberikan kepada antum kekuatan terus, kesabaran. Ya, untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wa'alam. Nah. Ya, syukur dan zelkhir. Demikian ya untuk uh, para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih atau kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi anda yang ingin bertanya langsung, silakan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, dengan Pak Kadan ya. Iya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu fiqum. Fiqbarok. Uh, Ustadz begini saya kan tinggal di daerah Cianjur itu di pelosok Ustaz uh -huh. Jadi di kampung saya ini kan pesantren banyak Ustaz, Namun ya pesantren yang sifatnya masih dominan bidahnya Ustaz uh -huh. Jadi saya ini apa tidak mengambil ilmu dari mereka Ataupun Ustaz-Ustaz yang alumni pesantren mereka Ustaz Jadi hanya mencukupkan dari TV Ditambah lagi Ustaz saya kan seorang yang tidak bisa melihat Ustaz Jadi apa untuk mencari majelis ilmu yang sunnah itu sangat sulit bagi saya Ustad harus keluar kota ataupun yang jauh Ustad terus saya mendengar dari TV misalkan mendengar Ustad uh, berfatwa menyampaikan hadis dan juga menjelaskan sohih atau tidaknya hadis apakah saya ini uh, boleh menyampaikan Uh, hasil apa uh, pengetahuan saya dari Ustaz TV kepada orang-orang walaupun saya ini tidak paham tidak paham ilmu hadis ataupun bahasa Arab Ustadz Baik. Jadi saya menyampaikan hasil uh, penjelasan Ustaz dari TV Ustadz Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan tadi ya. Allah Ta'ala berfirman la nafsan illa usaha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan saja ya. maka bertakwalah kepada Allah semampunya kalau memang mampunya hanya bisa dengan televisi ya sudah gimana lagi dan Allah Maha tahu bahwasanya dia ya sudah berusaha namun karena memang keadaan apa bapak, misalnya buta, ya bapak sulit, Allah Maha Tahu. Ya. Yang kedua, berhati-hati dalam menuntut ilmu memang bagus banget. Ya. Kita ya, terkadang karena merasa ragu atau merasa takut agama kita tercoreng atau terkena syubhat pemikiran lalu kita mencukupkan diri ya mengaji kepada ustad-ustad yang kita yakini akan kelurusan akidah dan manhajnya saja itu tidak mengapa ya kenapa karena itu untuk keselamatan agama kita dan itu merupakan sunnah salafus saleh mereka senantiasa memilah dan memilih guru ya Orang-orang yang hendak diambil ilmunya supaya apa? Supaya terpelihara agama mereka. Abdullah bin Umar berkata, Dinaka, dinaka, innama wadamuka walahmuka. Agamamu jaga, agamamu jaga, karena ia telah dagang, dadah darah dan, dan daging. Lalu beliau berkata, Khud'anil ladina istiqamu. Ambil dari orang yang lurus, istiqamah di atas, manhaj para sahabat tak malu jangan kamu ambil dari orang yang, yang menyimpang ya yeah. Muhammad bin Syirin berkata inna mahad inna ilma dinun tanzuru tak kum sesungguhnya nah, ilmu ini adalah agamamu maka lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu itu ya yeah. Kemudian boleh nggak saya menukil apa yang saya dengar dari seorang ustadz untuk saya sampaikan ke orang lain? Boleh. Ya, kalau kita memang betul-betul memahami perkataan ustadz tersebut. Ya. Adapun kalau kita kurang paham makna atau perkataan ustadz tersebut tidak boleh. Karena khawatirnya kita salah dalam memahami. Ya, terkadang ada orang Mendengarkan ceramah ustadznya itu sambil sibuk, akhirnya salah dengar atau kurang paham. Lalu ia sampaikan kepada orang lain kata ustadz Fulan begini-begini padahal tidak, akhirnya ia berdusta. Nah ini yang bahaya tentunya. ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar di televisi, atau di internet, atau di website, atau di buku tertentu kita baca. Kalau kita menukil dengan menyebutkan ya sumbernya ya untuk menjaga ilmu amanah ilmiah nggak masalah ya selama kita tidak mengubah-ubah tidak tidak menambah-nambah dari apa pendapat kita sendiri Allah nah. nah baik ya, terima kasih banyak sekurang jaza wakrat atas jawaban demikian untuk Bapak Kadan yang berada di Cianjur dan masih memberikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Samina ya. Iya. Ya, silakan. Ustaz. Silakan. Uh, apakah termasuk orang miskin yang tidak diberi kemudahan untuk menuntut ilmu agama yang benar itu uh, dimasukkan ke surga lebih dulu daripada orang kaya yang soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya Ibu Yang dimaksud dengan orang miskin Yang masuk surga terlebih dahulu adalah Orang miskin yang bertakwa Orang miskin yang Sabar menghadapi kemiskinannya Dan ia tetap Sabar menjalani ketaatan kepada Rabnya, menjauhi kemaksiatan Adapun kalau miskin dia sholat enggak, sudah miskin enggak sholat lagi. Khasirat dunia wal akhirah. Ya, ya, merugi dunia dan akhirat. Sudah di dunia melarat, di akhirat melarat juga, bahkan di adab. Ya, maka tentu orang miskin seperti ini tidak masuk dalam hadis yang lebih dahulu masuk surga karena kalau kita kumpulkan lafat-lafat hadis itu tampak kepada kita bahwa yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah mereka yang bertakwa kepada Allah karena di mata Allah yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa ya demikian semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat yang benar itu adalah dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan wabillahi taufiq السلام عليكم ورحمه الله وبركاته